Afwan Ustaz, ana akhwat. Bagaimana jika kita merasa menyakiti orang lain, namun orang itu tidak mengenal kita karena suaminya pernah mencintai kita? Apakah anda wajib minta maaf? Emangnya gitu ini? Nah, ya ke, mungkin takut perempuan ini dikatakan pelakor, gangguin suaminya orang. Wanita-wanita ini memang nanti kelak akan dihisap jamaah. Yang kadang-kadang dia merasa dia gak berbuat dosa. Contohnya dia pakai baju yang seksi, dia gak pakai jilbab, dia jalan. Berapa banyak suaminya orang yang terganggu sama dia. Dia akan tanggung jawab nanti dengan dosa dia, karena membuat orang lain berbuat dosa. Loh Ustaz, dia yang tidak menundukkan pandangan. Engkau jadi sebab masalahnya seperti itu. Ketika engkau gak seperti itu, aman sebenarnya. Tapi kalau ternyata perempuan ini enggak Ustaz, ana sebenarnya ya, ya mau gimana, ada orang seneng sama ana. Apakah ana kemudian berdosa? Enggak. Apalagi memang laki-laki mungkin dia berpikir untuk nambah istri. Iya, artinya kan dia mungkin jadi enggak dosa, perempuan ini enggak dosa gitu loh. Tapi kalau dia yang godain suaminya orang, ini yang bermasalah. Kalau engkau yang godain suami dia, jangan, engkau bertobat dan enggak perlu minta maaf sama dia, engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kondisi-kondisi jemaah, sebuah kedzaliman yang kita lakukan kepada orang lain dan orang itu enggak tahu. Kalau antum kasih tahu, ribut akhirnya. Antum jangan kasih tahu. Contohnya, antum ghibain orang itu. Ngomongin orang itu macam-macam, tapi orang itu enggak pernah tahu kalau antum ngomongin. Antum enggak perlu datang kepada dia, Mbak, ana ini pernah ghibain anti. Na'udzubillah, ana tuntut di hari kiamat. Jadi ribut akhirnya sama dia. Gitu loh. Akhirnya kalau ketemu sama dia jadi enggak enak ya. Tapi yang datang kepada dia, Mbak, aku minta maaf ya kalau punya salah ya. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan buat Mbak. Terus di tempat antum biasa ribain dia, sebutkan kebaikan dia. Ini sebagai balasan kita terhadap dosa yang kita lakukan gitu loh. Bagaimana kita menebusnya? Di tempat-tempat ada yang ribain dia, antum belain dia. Tapi enggak perlu antum nyatakan ana pernah ribain anti. Tapi kalau dia tahu, ya kita datang minta maaf. Karena dia udah tahu. Tapi kalau enggak tahu, ada hal-hal yang enggak perlu disampaikan supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Jemaah rahimakumullah.